Masih dari ibu kota, pemirsa, 4 kios di Jalan Kemandoran 8, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ludes terbakar. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik dari salah satu kios. Kebakaran yang melanda 4 kios di Jalan Kemandoran 8, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sempat menimbulkan kepanikan warga pagi tadi. Api dengan cepat membesar serta menghanguskan 4 kios. Warga pun berusaha memadamkan dengan alat seadanya. 17 unit mobil damkar beserta 65 personil dikerahkan untuk memadamkan dan melokalisir api agar tidak terus meluas ke bangunan di sekitarnya. Diduga api muncul dipicu korsleting listrik dari salah satu kios. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.